Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 6 Februari 2023. Ini kita cek and recheck penanaman full sunu dari pohon-pohon yang di depan itu yang sudah berbuah. Dan sunu-sunu yang ditanam berasal dari pohon kurma yang sudah berbuah, bahkan dari sununya juga sudah berbuah. Nah, ini ditanam sini. Ini baru seperempat bagian, ke belakang masih panjang yang akan ditanam pelan-pelan karena stok sunu masih banyak. Jadi semuanya akan full sunu di sini. Pola penanaman seperti ini hanya dilakukan oleh yang sudah melalui uji coba berkali-kali. Jadi istilah orang tua-tua, ala bisa karena biasa. Bagi yang baru memulai, sebaiknya sunu ditaruh di planter bag lebih dulu. Setelah didongkel, taruh planter bag sampai ya segar, lalu baru ditanam. Setelah ditanam, dibungkus pakai daun kelapa atau apakah yang bisa membungkus. Seperti di jazirah, kalau nanam sunu mereka kan membungkus. Nah, kalau di kita sudah tidak lagi main bungkus-bungkusan, polanya seperti ini. Jadi itu istilahnya ala bisa karena biasa. Nah, jangan pula di copy mentah-mentah. Sama seperti kadar gula. Kenapa kadar gula tingkat kemanisan bulir-bulir buah kurma kita semakin lama semakin naik? Itu dikarenakan keistiqomahan dari SOP yang diterapkan, nutrisinya dan pengairannya. Dan itu tidak akan sama di seluruh daerah, pasti berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena hara, makro, mikro lahan kita masing-masing kan berbeda. Gak mungkin hara, makro, mikro yang tersedia di dalam tanah seperti lanah di Lombok Utara akan sama dengan hara, makro, mikro di daerah B atau daerah C. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu gak ada yang seragam. Nah, jadi SOP Ukuadatu itu berlaku untuk daerah Lombok Utara, bukan berarti Wak Dolah pelit. Kenapa Wak Dolah tidak begini-begini tidak menyuruh fotokopi Lombok Utara? Kenapa? Itu akan berbeda nanti. Nah, kalau dilaksanakan, Wak sampaikan, terus teman-teman melaksanakan, Wak akan mempertanggungjawabkan yang Wak ucapkan. Yang Wak ucapkan itu, yang Wak sampaikan itu di yaumil akhir. Itu sama saja penyiksaan tak berujung itu namanya. Nah, jadi untuk rekan-rekan di daerah masing-masing itu pahami dulu dasarnya. Apa dasarnya? Allah menciptakan hamparan bumi ini dengan berbeda-beda hara, makro, mikronya. Kalau namanya sama saja, sama-sama NPK, MG, segala macam sama, cuman tingkat persentasinya yang akan berbeda-beda. Makanya SOP Ukuadatu hanya untuk Lombok Utara. Kalau daerah lain belum pernah kita pelajari. Jadi kalau daerah Lombok Utara oke. Di luar Lombok Utara untuk sementara belum bisa memberikan apa-apa. Ya, daerah Lombok Utara yang bergabung di tim pengelola perkebunan kurma Ukuadatu kita laksanakan. Yang tidak bergabung kita ngeri-ngeri sedap. Ya. Nanti salah kan jadi masalah. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.